kesan Anda dengarkan All You Can Hits Senin sampai Jumat pukul 13 sampai 16 di Jogja Family. Jogja Family Radio. Jogja Family Radio. Gue enaknya ya di sini. Jogja Family Radio. So re mi fa sol la si do. Fals. So re mi fa sol. Selamat sore. Selamat hari Senin. Senin terakhir di 2021. Ngapain aja hari ini sama Jogfam? Tadi saya waktu menyadari, oh my god, ini sudah hari Senin dan Senin terakhir 2021. Ngapain ya enaknya ya? Udah pengen ngerencanain ini itu, ini itu, ini itu. Terus tiba-tiba ingat, iya ya, hari ini tuh masih hari libur anak sekolah. Terus kayaknya kalau terlalu sibuk, gak nyempetin buat main sama anak. Aduh. Tapi itu privilege masing-masing ya. Kalau misalnya Anda juga mau gak mau harus tetap memenuhi aktivitas Anda, gak bisa sedikit meluangkan waktu untuk anak-anak di siang hari. Mungkin buat yang punya anak sudah sekolah di sore menjelang malam ini atau sampai malam nanti, bisa nih meluangkan waktu lebih banyak bareng sama keluarga. Nah, biar liburnya kerasa pasti. Ayo Rizky, hari ini siap menemani Anda hari Senin ya, jam 4 sampai jam 7 malam dengan lagu-lagu enak yang bisa Anda request juga di 0897-107-1009 di Saremi Fasol. Jogja Family Radio 100,2 FM. 100,2 FM. Lagu enaknya ya di sini. 100,2 FM Jogja Family Radio. Lagu enaknya ya di sini tuh dengan Sewindu. Gak perlu nunggu seminggu ya kalau misalnya memang Anda pengen dengerin lagu kesukaan Anda. Aduh, kalau 8 tahun sih lama banget ya. Harus nunggu sewindu juga untuk kita ngerasa bersyukur atas apa yang sudah kita lewati di 2021 ini. Nggak usah deh kita nunggu setahun nge-recap dari awal tahun sampai dengan hari ini gitu ya. Bahkan di weekend kemarin aja, saya yakin pasti banyak hal yang bisa kita syukuri bareng-bareng ya. Bisa libur, bisa kumpul bareng sama keluarga. Buat yang merayakan Natal, bisa merayakan Natal. Kemudian buat yang senang sepak bola, senang banget ya Indonesia akhirnya gitu ya, bisa ada lagi di final Piala AFF. Kemudian apalagi ya, banyak hal seru lah. Saya yakin sekali banyak hal seru, banyak hal yang mungkin itu kecil, mungkin itu hampir tidak terlihat oleh Anda, tapi bisa kita syukuri sebagai salah satu yang bikin Anda bahagia di weekend kemarin. Semoga kebahagiaan itu masih berasa sampai hari ini, sampai hari Senin ini. Jadi kalau misalnya pun hari ini Anda mesti hektik dengan kegiatan Anda, tetap diselipin rasa bahagia yang kemarin ya, masih ada sisa di weekend kemarin. Yang mau request lagu seperti biasa 0897-107-1009 ya, aku tunggu. Jogja Family Radio. Resolusi tahun ini yang belum kesampaian apa nih? Kalau aku ya, aku tuh pengen banget menyusuri Pantai Siung, Pantai Gesing, Pantai Timang, terus menelusuri Gua Cerme, mendaki kawasan Gunung Api Purbanglanggeran, Gunung Ireng. Tapi gimana ya, wisata Gunung Kidul kan masih pada ditutup. Yah, kurang info nih anak. Sekarang tuh wisata Gunung Kidul udah dibuka lagi, tapi tentunya dengan aturan prokes pariwisata yang diberlakukan ya. Beneran udah buka ya? Nah, kalau masalah tertib aturan prokes mah gampang nih. Aku udah vaksin 2 kali. Okay. Udah download aplikasi Peduli Lindungi. Siap. Pakai masker juga, udah sesiap itu aku tuh. Mantep betul. Iya, untuk pemberlakuan ganjil genap plat nomor kendaraan juga masih diberlakukan loh setiap Jumat sampai Minggu. Tapi pemberlakuan ganjil genapnya tidak berlaku untuk plat kuning loh ya. Oke lah kalau begitu, kalau sudah siap semuanya, ayo kita berangkat ke Yogyakarta lantai 2. Kok Jogja lantai 2? Iya, maksudnya kita berangkat piknik ke Gunung Kidul. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Gunung Kidul. Salah satu kunci keberhasilan hidupmu adalah bisa berkomunikasi di depan umum. Tapi anehnya, hanya sedikit sekolah yang melengkapi siswanya dengan kemampuan public speaking ini. Public Speaking Program dan Presentation Skill Suaragama Training Center bisa jadi solusimu. Dengan trainer yang berpengalaman di bidangnya, kalian bakal bisa belajar lebih dalam mengenai program Public Speaking ini. Di sini, kamu akan belajar bagaimana cara menambah kepercayaan diri dan mengurangi grogi saat tampil di depan umum. Ataupun kamu akan belajar teknik, tips dan trik yang gak ngebosenin dan bisa membawakan presentasi yang bisa lebih menarik di audiens dengan suara mantap dan gestur oke.
Yuk gabung aja di program Public Speaking and Presentation Skill STC. Pendaftarannya dibuka setiap hari dan untuk informasi silahkan hubungi 0856-2727-323 atau klik suaragamatc.com atau follow Instagram dan Twitternya di @suaragamatc. Suaragama Training Center, your communication skill solution. Jogja Family Radio 100,2 FM. 100,2 FM. Lagu enaknya ya di sini. 100,2 FM Jogja Family Radio, lagu enaknya ya di sini. Yang janji setia enggak cuma Gali sama Ratna aja. STC juga akan setia menemani Anda kalau misalnya Anda memang pengen upgrade skill Anda terutama di public speaking, master of ceremony dan juga radio announcer. Sudah dibuka kembali ini kelasnya secara offline dengan protokol kesehatan yang super lengkap. Mulai datang nanti bakal di-scan suhu badannya, bakal dikasih hand sanitizer, free flow lagi kan. Terus dikasih face shield dan fasilitas lainnya membuat suasana kelas tetap nyaman dan juga aman. Ini satu lagi nih, tiap kelas akan dibatasi jumlah pesertanya. Jadi buat Anda yang memang pengen belajar public speaking, master of ceremony dan juga radio announcer, langsung aja WhatsApp di 0856-2727-323 atau bisa follow Instagramnya di @suaragamatc. Suaragama Training Center, your communication skills solution. Lagu enaknya ya di sini. 100,2 FM. 100,2 FM. Jogja Family Radio. Dengerin TTS yuk. TTS kok didengerin? TTS tuh dikerjain tahu. Ye, yeah, yang ini TTS-nya beda. TTS, tips tetap sehat. Yeay, kita jadi mau jalan-jalan kan hari ini? Iya dong, nih pakai sunblock dulu. Pokoknya kita harus pakai sunblock full seharian. Yang banyak ya pokoknya ya, harus banget nih. Kok kamu berlebihan gitu sih pakai sunblocknya? Tahu gak sih, pemakaian sunblock berlebihan itu berpotensi membuat kita kekurangan vitamin D juga loh. Masa sih? Waduh, terus kita pakainya banyak atau sedikit nih? Atau gimana? Emang sih, kalau sunblock yang dipakai nggak banyak, maka UVB dari matahari masih bisa masuk. Tapi akan lebih baik kalau sunblock itu digunakan saat siang hari aja untuk menghalangi efek buruk dari sinar matahari ke kulit kita. Tapi kalau masih pagi kayak gini, mending kita mandi matahari 10-15 menit biar dapat asupan vitamin D. Selalu jaga kesehatan dan dengerin TTS. Tips tetap sehat bersama OSDI, suplemen vitamin D untuk semua umur. OSDI, suplemen vitamin D untuk semua umur. He is a 6-time Grammy Award winner. Please welcome the great Sting. Hello, I'm Sting. This is Sting. It's Ellie Goulding. Hey, I'm Ellie Goulding. Hi, I'm Lily Allen and you're listening to 100,2 FM Jogja Family. Jogja Family Radio. Lagu enaknya ya di sini. Jogja Family Radio 100,2 FM. 100,2 FM. Lagu enaknya ya di sini. Headline today. Selamat sore sahabat Jog Fam, saatnya Ayu Rizky yang memberikan Anda informasi terkini di Headline Today. Headline Today. Dari Humas Jogja, Satuan Gagas Penanganan COVID-19 di Yogyakarta menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan kasus COVID-19. Per hari Minggu kemarin, 26 Desember 2021, terdapat penambahan 7 kasus positif. Dengan perincian berdasarkan domisili sebagai berikut, di Kabupaten Gunung Kidul 4 kasus, Kabupaten Sleman 2 kasus, Kabupaten Kulon Progo 1 kasus, dan Kabupaten Batu serta Kota Yogyakarta dengan 0 kasus. Total kasus terkonfirmasi COVID-19 adalah 156.980 orang, sebanyak 151.564 pasien dinyatakan sembuh dan total 5.268 pasien positif COVID-19 dinyatakan meninggal dunia. Headline Today. Thomas Indonesia resmi mendapatkan bonus dari pemerintah. Total bonus berjumlah 10 miliar rupiah diserahkan oleh Menpora Zainuddin Amali kepada Ketua Umum Agung Firman Sampurna hari ini di Wisma Kemenpora. Penghargaan yang diberikan merupakan pelecut dan memacu baik bagi atlet maupun organisasi yang diberikan kepada penerima penghargaan. Sementara bagi cabang olahraga adalah untuk berkesinambungan bakat-bakat atlet yang baru. Headline Today.
Sekian headline today pukul 5 sore. Segera lengkapi dosis vaksin Anda. Tetap terapkan cita Mas Jajar. Cuci tangan dengan sabun, pakai masker, dan jaga jarak. Lagu enaknya ya di sini. 100,2 FM. 100,2 FM. Jogja Family Radio. Hey, this is Nick Rhodes. And this is Simon Le Bon of Duran Duran. Hi, this is Enya. Hi, I'm Christina Aguilera. Jogja Family Radio. Lagu enaknya ya di sini. Lagu enaknya ya di sini. 100,2 FM. 100,2 FM. Jogja Family Radio. Ayo Rizky yang masih temani Anda di sore Mi Fasol di 100,2 FM Jogja Family Radio. Lagu enaknya ya di sini. Ini solusi banget sih kayaknya buat Anda yang pengen mencicipi banyak makanan tapi gak pengen gendut kayak saya. Saya ambil dari VOA Indonesia. Jadi ada profesor di Meiji University Tokyo yang menciptakan satu layar TV dan itu bisa dijilat untuk ngerasain rasa sampel makanan. Jadi Profesor Homei Miyashita ini menciptakan alat yang namanya Taste the TV atau TTTV. Dan ini katanya bikin ini tuh terinspirasi dari pembatasan sosial COVID-19 karena gak bisa mencicipi makanan di restoran yang jauh saat tinggal di rumah. Dengan ini dia berharap orang-orang tuh di masa depan bisa ngedownload dan menikmati cita rasa makanan di restoran favorit mereka dimanapun mereka berada. Jadi kalau misalnya kayak Ayu gitu ya, lagi pengen banget kepikiran gitu, salah satu makanan favorit saya itu adalah soto bokoran yang ada di Semarang. Mungkin ya kalau ini sudah tercipta dan diproduksi banyak gitu, tinggal di download aja terus dijilat di layar TV-nya, langsung udah bisa kebayang kali ya, ah, rasa sotonya seperti ini. Ini solutif banget sih kalau yang emang pengen makan banyak tapi gak gendut, ya gak sih? 100,2 FM. 100,2 FM. Jogja Family. Lagu enaknya ya di sini. 100,2 FM Jogja Family Radio. Lagu enaknya ya di sini. Halo, selamat sore Catur di Tridadi yang sore ini pengen dengar lagunya Ari Lasso yang Hampa. Sehampa itukah Anda sore hari ini? Semoga enggak ya, cuma pengen dengar lagunya aja. Lagunya sudah saya siapin, tapi sebelum saya puterin lagunya Ari Lasso yang Hampa, saya mau muterin dulu lagunya Harvey Malaiholo yang dinyanyikan ulang sama Elva Singer dan juga Sherina dengan Selamat Datang Cinta. Terus nanti Ayu juga punya lagunya The Script featuring Will.i.am dengan Hall of Fame. Yang jelas, gak usah kemana-mana, tetap di sini aja buat dengerin lagu enak di sore Mi Faso. Sore-sore minta lagu enak bareng sama Ayu Rizky. 100,2 FM. 100,2 FM. Jogja Family. Lagu enaknya ya di sini.